disuntik kan, jadinya pas sebelum disuntik ya saya dagdikduk, terus gelisah. Dari tadi tuh dari berangkat sampai mau kesini, nggak taunya pas disuntik nggak terasa. Mungkin ini salah satu jalan yang baik untuk kita terbebas dari perkovitan ini. Saya mau lepas masker sebenarnya, Mas. Mau nunjukin wajah saya yang tirus sebenarnya. Cuman ya udah, ini hasil diet setahun kan. Sebenarnya aku tuh malahnya excited dari awal ada pendaftaran vaksinasi untuk wartawan, pengen cepet-cepet. Keraguan awalnya sih karena saya lagi menyusui, tapi saat ada ACC dari Kementerian Kesehatan, boleh buat ibu menyusui, aku semangat banget buat vaksin. Yang pasti sih berasanya lega banget begitu setelah divaksin ya, karena udah lewat gitu, dari kemarin mikirin gini, apakah ada efeknya atau seperti apa, tapi ternyata lancar-lancar aja. Sekarang juga lagi nunggu 30 menit gitu. So far udah 10 menit dan nggak ada apa-apa juga. And I think it's very safe. Jadi ini karena mumpung tempat curhat ya, jadi ini tahun kedua di istana. Cuma sekalipun ya, belum pernah ngerasain yang namanya punker, naik pesawatnya Bapak gitu. Pak, sekali-kali diajak Pak, sedih Pak kita nongkrongnya di ruang press room mulu Pak, ngeliat Bapak dari TV Pak, ya ampun Bapak nggak mau ketemu kita gitu, kita udah divaksin, kita diajak ketemu ya Pak. Sampai nangis-nangis gitu. Pak, enggak. Ya semoga abis ini kita semua bisa punker bareng-bareng gitu.